aku gini. Ada suara. Dengar enggak? Udah. Hai guys, saat ini gue berada di rumah mewah yang sudah ditinggalkan pemiliknya selama belasan tahun. Gue di sini nggak sendiri, tapi ditemani sama Gina Eros. Baru masuk aja gue udah kaget karena rumah ini tuh gede banget guys. Kita berdua akan eksplor rumah ini dan kita juga akan melakukan uji nyali sendiri-sendiri. Karena rumah ini cukup luas, mungkin gue di lantai 2 dan Gina di lantai 1. Banyak barang-barang yang ditinggalkan di rumah ini dan banyak juga kejadian-kejadian aneh selama kita di sini. Jadi kalian tonton video ini sampai akhir. Basah air. Sebelah kanan. Masih sebelah. Oh iya. Ini kan kayak rumahnya Gina, harus ada catatan gitu. Kayaknya kotor banget, udah lama banget sih itu. Ada suara. Dengar enggak? Di luar. Di luar itu. Coba lihat sini. Ya. Kamu lihat di belakang. Sebelum kita berpisah, gue bakal di lantai 2 dan Gina di lantai 1. Kita bakalan coba kalau nggak ada lampu, nggak ada lighting sama sekali, ya. Itu terang ya semuanya. Hitungan ketiga. Nah, 1, 2, 3. Gue nggak bisa lihat muka lo. Ini benar-benar keadaan kalau gelap gulita, nggak ada lighting sama sekali. Di depan kalian adalah aku ya, guys. Sumpah napas kita pada makin berat, coy. Udah belum, Gin? Udah, lihat dari sini. Itu ada kaca kan? Tampilan cahayanya gue sini gini. Itu lu ya? Itu lu. Lu. Jadi kamu lihat sini deh. Sini. Pada sini. Pada sini. Coba kita ngalah. Pada sini. Cek. Tuh. Tuh. Oh iya. Itu kaca. Nah. Ini kok gue rasa punya kayaknya dokter deh. Kayaknya bisa. Sama kayaknya asma juga deh. Kayak punya asma gitu kan. Itu ada. Itu asma tuh. Inhaler. Selanjutnya kita memutuskan untuk ke lantai 2 dan disinilah kita akan melakukan uji nyali secara sendiri-sendiri. Ini dua pintu nih, keluar sama dalam. Oh ini bagus ya. Enggak, ini harus masuk. Ini harus masuk. Nah, itu ada foto-foto. Kamar utamanya kan. Ini kayak kameranya. Ini yang berantakin tuh siapa? Ini siapa gitu? Kalau orang kayak iseng-iseng doang, effort banget loh. Berantakin sebanyak itu di awul-awul semuanya. Nih, tuh ada rambut tuh. Ada rambut lain. Kok
restoran Cina. Aku kayak mau ketarik ke sana aja. Gue kaget sih, demi Allah. Gue kaget. Napas dulu, udah. Ditarik kok jendela itu. Kayak mau ke situ gue. Jujur gue lagi ngaca mana di situ. Gue lagi ngaca. Ini bocor. Masuk ya. Ini gak sih ruang utamanya? Wow. Betap. Tapi di sini tuh kalendernya tuh ada 2010. Paling lama 2007 tadi. Tinggal Oke guys, ini kita udah selesai mengeksplor denah rumah ini. Sekarang kita pengen men-challenge diri untuk eksplor gua di lantai 2 dan Gina sendiri di lantai 1. Semoga kita aman sampai video ini tayang. Bye. Gua udah dari lantai 2 sendirian, enggak ada siapapun. Gua cuma pakai HP sama bawa lighting. Sedangkan Geros ada di lantai 1. Gua di sini berasa dilihatin. Ya, yuk. Aman. Tapi ini gue di lantai 2. Misal terjadi sesuatu hal, kita mau turunnya juga ribet. Harus ke tangga dulu. Sekarang udah jam 10, setengah 10. Assalamualaikum. Gue biasanya sama kameramen gue, guys. Gue mencoba menantang diri gue untuk sendiri. Di sini banyak kaca. Gue liatin kacanya ya, guys. Wow. Ini gue benar-benar ditemani satu lighting dan satu HP. Lihat kondisinya. Wow. Itu suara-suara dari lantai 1 tuh. Hai, gue di atas nih. Tuh, dia di situ. Enggak ada orang sama sekali, dia sendiri tuh. Gue rasa gue cukup. Aduh, sos. Tuh, udah mau lari gitu. Oke. Oke. Kenapa gue selalu jadi gini suara-suara ya? Gue duduk aja apa ya? Aman gak? Aman. Gak ada yang luka. Gimana tidak? Aman? Aman. Menantang ya? Iya. Tak mungkin kalau di sini sampai jam 12 malam. Terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan konten kita berdua. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Bye-bye.